Siang, Pak. Ada yang bisa aku bantu? Oh, siapa yang datang ini? Oh, sungguh hari yang luar biasa. Aku sangat cantik dan bebas. Wow, aku sangat bagus sekali. Halo semuanya. Kamu tahu kenapa aku tidak merasa sakit lagi? Aku masih muda dan segar, terutama jika punya teman sekamar seperti itu. Halo teman-teman, tenanglah. Aku punya teman untuk menghilang. Dapat kau seorang beriku petunjuk? Ada apa ini? Baiklah, aku akan masuk sendiri. Halo semua. Apa kamu ingin menunjukkan sesuatu? Bagaimana dengan ini? Iya, itu adalah hamster balon kesukaanmu. Kuharap mereka membantumu cepat sembuh. Apa? Ayolah, kamu merusaknya. Dadah, aku mendingan main telepon. Sungguh hari yang indah di tempat kerja, berhenti. Karena kamu akan pergi dengan hewan itu. Ini rumah sakit, Nona. Kami tidak mengizinkan hewan masuk. Oke, masuklah ke sini. Dia akan menunggu di sini. Apa masalahmu? Apa? Kami tidak bisa melakukan itu dengan hewan. Apa yang harus kulakukan dengan Stevie, anjingku yang setia? Mungkin denganku tidak terlalu sakit. Iya, memang. Baiklah, kita akan memikirkan sesuatu. Oh, aku bisa berpura-pura buta. Lalu anjing kesayanganku, Stevie, akan diizinkan masuk sebagai anjing pemandu. Aku harus mencobanya. Oke, aku tidak bisa melihat apapun. Oh, halo, aku tidak bisa melihat. Beraninya menyerang orang buta. Apa yang kau lakukan di situ? Oke. Oh, kamu buta. Silakan masuk. Pegang tali pancingmu. Ups, ada bola jatuh. Apa, Stevie? Tidak! Anak nakal, ini dia, Stevie. Aku akan menangkapmu. Aku akan datang menjemputmu. Sebulan tanpa tulang manis. Kemana kamu berlari? Oke, bisa kamu pegang ini? Aku akan menangkapmu. Tahan di sana. Ayo, pelan-pelan. Hah, kamu mendapatkannya. Kamu mendapatkannya penglihatan tiba-tiba. Keluarlah dari rumah sakit bersama anjingmu. Kita harus membersihkan sedikit. Oh, selamat siang. Kamu punya bayi? Itu sangat lucu. Dan aku punya mainan untuk bayimu. Lihatlah, coba kulihat. Tunggu, dia tertidur, tidak bisa. Oh, baiklah. Aku punya anjing di sana. Maaf, aku mengikuti beberapa tes dan aku takut pergi sendirian. Tak bisa kamu berjalan dengan putriku? Baiklah, aku mengerti. Kami tidak akan melihatmu lagi. Setidaknya aku bisa menyimpan mainan itu. Oh, kemana kamu akan pergi? Tunggu sebentar. Apa itu marmut? Jangan bergerak. Kembalilah dia ke sini karena kami tidak mengizinkan binatang masuk. Maafkan aku, tapi kamu tidak bisa membuat aturan. Dia akan dikembalikan setelah kamu selesai. Apa maksudmu tidak bisa melakukan dengan hewan? Aku harus memikirkan sesuatu. Aku tidak bisa pergi tanpa kecoa kecilku yang lucu. Orang itu mendapatkan pukulan yang bagus. Oh, dia memberikanku ide. Aku bisa membalut kepalaku dengan perban dan menaruh toples berisi kecoa di dalamnya. Maka perawat pasti akan mengizinkan aku masuk karena aku punya benjolan besar. Oh. Aduh, kepalaku sakit. Selamat siang, apa yang mengganggumu? Oh, aku hanya melihat benjolan besar seperti film kartun. Baiklah, silakan masuk. Aku tidak percaya Daisy bisa seperti itu. Aduh, kepalaku sakit. Halo, nenek. Kamu pikir itu benjolan? Kamu tidak percaya. Dia adalah kecoa peliharaanku. Mereka sangat lucu dan tidak bisa aku berpisah dengan mereka. Mereka membantuku sembuh. Nenek, kamu mau kemana? Mereka tidak berbahaya. Halo perawat, aku di sini untuk mengganti pakaian dan membawa temanku. Tidak boleh bawa peliharaan. Ini keterlaluan. Jika aku tidak tahu, aku tidak akan pernah datang ke rumah sakit kamu. Ini keterlaluan. Apa? Tidak ada binatang. Tapi bagaimana dengan ikanku? Kita harus memikirkan sesuatu. Oh betul, aku punya ide. Aku akan menaruh ikan di tangki ke dalam infus. Dengan begitu aku bisa membawa mereka melewati stasiun perawat. Aku akan membuat seolah aku mempunyai infus. Bagus. Kita harus menguji metodeku sekarang. Ayo. Oh halo, aku sangat sakit. Tidak mungkin, itu mengerikan. Silakan masuk. Selamat siang kakek. Aku teman barumu. Dan aku berhasil menyelundupkan ikanku. Kami akan memindahkanmu ke tempat yang lebih bagus. Oh batuk, aku benar-benar membuatku kesal. Aku harus minum. Seperti ada yang aneh dengan ini. Apakah ini ku minum air ikan? Mengerikan. Apa ini milikmu? Kamu tidak boleh membawa binatang ke sini. Menjijikan.
Oh Tuhan, apa-apa ini? Siapa yang membawa ini ke rumah sakit? Ini bukan klinik dokter hewan, ini rumah sakit untuk manusia. Kamu harus pergi. Ini hanya untuk manusia. Aku harus mikirkan sesuatu. Aku tidak bisa untuk menyelundupkan tikusku. Oh, aku punya ide. Kalau begitu, kita masuk melalui saluran ventilasi ke kamar seperti mata-mata. Halo, aku tidak memiliki siapapun. Oh, baiklah, dompetmu. Lihatlah, aku tidak punya apa-apa. Apa yang ada di dalam tasmu? Bingo. Keju, kenapa kamu butuh dia? Ini aneh sekali. Apa kamu melakukan untuk suatu? Okay. Oh, baiklah, kalau gitu silakan masuk. Thank you. Halo, aku teman rumahmu yang baru. Diamlah, aku bertemu dengan seorang teman. Mia, ada Keju yang menunggumu di sini. Kamu sangat pintar sekali. Kamu boleh berjalan sendiri dan langsung masuk ke kamarku. Itu hebat, kamu boleh makan. Oh, giliran kerja akan berakhir. Sebentar, jangan bergerak. Kami tidak mengizinkan hewan peliharaan dan hamster ini akan menunggu di sini. Silakan masuk. What? Apa? Tidak ada peliharaan? Kenapa bisa? Aku harus mikirkan sesuatu. Lizzie harus ikut denganku. Oh, aku pikir kok Kiki lokal harus membantuku. Atau lebih tepatnya, troli panci dan wajan. Benar, aku hanya perlu menyelinap dengan seragam dan troli makanan. Aku akan menyembunyikan siput di sini. Menutupinya dengan bubur, dan kita siap berangkat. Oh, kamu lagi. Ada hal bagus apa di hari ini? Apa itu? Iyuh, bubur. Itu menjijikan. Silakan masuklah. Oh, berhasil. Kenapa kita tidak makan bubur? Aku akan memberimu makanan yang enak agar kamu cepat sembuh. Ini adalah obat terbaik. Itu Liziku. Oh, aku sangat merindukanmu, sayang. Panas sekali. Oh, berhenti. Tidak boleh masuk. Kura-kura, kamu harus tunggu di sini. Dia akan menunggumu sampai nanti kamu selesai. Silakan masuk. Apa tidak ada binatang peliharaan? Tapi aku tidak bisa pergi satu menit tanpanya. Kita tidak dapat dipisahkan. Kita harus mikirkan sesuatu. Oh, betul. Aku bisa menyembunyikannya di bawah aksesoris. Pascal duduk di diam di atas kepalaku. Sementara aku akan pakai topi dan shawl bagus sekali. Sekarang aku bisa mencoba menyelinap masuk. Kita akan berpura-pura terserang flu. Dingin sekali. Suhuku 39,9. Halo perawat, aku butuh bantuan dokter. Tidak ada hewan peliharaan, hanya flu. Silakan masuk, tidak ada seorang pun bersamamu. Meskipun banyak orang yang mencoba menyelinapkan masuk hari ini. Tapi sebentar, aku akan menangkapmu. Kamu pergi dari sini. Kenapa kamu bisa membawa binatangku di shiftku? Kenapa kamu tidak membawa gajah lah? Si kecil sudah menyelesaikan gambarnya. Kamu mau makan apa? Baby ingin pancake. Kamu mengerti? Semuanya sudah siap? Oh, Enid, jangan buang-buang adonan. Wensi sudah siap dan Nenek. Oh, Nenek, apakah kamu baik-baik saja? Tak ada yang patah? Ayo kita mulai. Oke, adonanku sudah siap. Aku tahu aku harus membuat pancake khas aku. Sekarang aku harus membuat setumpuk dan memberi makan cucuku. Baunya enak sekali. Voila! Selesai. Sekarang, mari akan tambahkan sesuatu yang manis agar baby menyukainya. Mari kita tambahkan sirup maple favoritku. Dan banyak sirup maple. Jangan lupa menteganya. Aku akan makan pancake pelangi. Kebetulan, aku punya adonan dengan semua warna. Aku tidak bisa melukis pelangi. Tolonglah. Halo. Aduh. Aku berlumuran adonan. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Aku akan membersihkannya. Mari kita terus memasak. Oke. Ini dia pancake pertama. Ini sangat sempurna. Apakah arti pelangi tanpa unicorn? Benar. Tidak ada. Aku selesai, Nenek. Bagaimana menurutmu? Aku tidak dapat menemukan pewarna hitamku. Oh, tidak ada di sini juga. Oh, oke, ada di sini. Terima kasih. Bagus. Sekarang teteskan perlahan-lahan dan selesai. Sekarang masukkan adonan ke dalam cetakan. Jauh lebih mudah untuk menggambar. Sekarang aku sedang membuat jaring laba-laba yang sangat menakutkan.
Mereka sangat lucu. Sangat bagus. Lihatlah laba-laba ini. Dan jangan lupa taruh darah di atasnya. Maksudnya dengan sirup stroberi. Dan ini menjadi lebih indah. Ini adalah mahkarya. Well, Wednesday, ternyata menakutkan. Enak, terlihat enak. Semuanya siap? Baby, cepatlah dan cobalah selagi panas. Jadi, apa yang kita miliki di sini? Betapa indahnya semuanya. Oh, apakah itu laba-laba sungguhan? Oh, Mama. Oh, itu pancake. Wednesday telah memutuskan untuk menakut-nakuti aku lagi. Mungkin rasanya lebih enak dari yang terlihat. Laba-laba itu lucu dan tidak menakutkan saat dimakan. Enak. Apa selanjutnya? Oh, pancake dengan sirup. Enak. Aku harus mencobanya. Sangat manis. Sangat enak. Apa selanjutnya? Wah, ini pancake unicorn dan pelangi. Wih, terbangkan unicorn aku ke atas dan masuk ke dalam mulutku. Ajaib. Yes. Alright, alright. Kemenangan ini jatuh ke tangan pancake unicorn. Selamat. Enid, selamat. Semoga yang lain tidak kecewa ya. Aku ingin kentang goreng. Bisakah kamu membuatnya untukku? Okay. Aku sangat lapar. Oh, baby, jangan khawatir. Dapurnya dikelola oleh para profesional yang berpengalaman. Benar kan, Nenek? Iya, memang seperti itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dari mana datangnya bulu itu? Enid, berilah aku sedikit lagi. Enid, sinar matahari, bisakah kamu berhati-hati? Apakah kamu perlu bantuan? Oke, ayo kita ambil bornya. Terima kasih, Nenek. Dan aku akan memotongnya dengan pisau yang ajaib. Oh, keriting. Aku punya ide gila. Aku ingin membuat kentang berwarna. Keren sekali, kan? Aku akan membuat pelangi yang keren. Baby tidak pernah melihat mereka sebelumnya. Selesai. Dan kita harus menggorengnya. Satu-satu yang harus dilakukan adalah menggorengnya di penggorengan. Keren, bukan? Sangat mudah aku berpikir untuk menjadi seorang koki. Aku ingin topi koki. Bagaimana kalau topi pelangi? Oke, kentang goreng itu sudah siap. Ini kamu hebat sekali. Tadi itu benar-benar enak. Oke. Aku sudah menggoreng kentang. Aku mendapatkan kentang biasa, tidak diwarnai, tapi rasanya juga sangat enak. Renyah. Sulit untuk berhenti. Dan jangan lupa menaruh sedikit saus tomat di atasnya. Lezat. Dan kentang aku sudah siap. Kita bisa memindahkannya. Sekarang untuk mengecat. Aku sedikit kotor. Warna hitam cocok untuk aku, tentu saja. Tapi aku belum siap untuk gaya baru. Jadi aku ingin mengecat kentangnya dengan warna hitam. Aku mendapatkan kentang asli dan neraka yang panas. Sekarang yang harus dilakukan hanyalah satu anhir. Vala, kamu tidak menyangka itu hanya akan menjadi kentang hitam. Ini Klaus. Baby, kentangnya sudah siap. Mari kita cicipi. Wah, kentangnya sangat indah. Dan Wednesday memutuskan untuk menakut-nakuti aku lagi. Tapi aku tidak akan takut. Ini adalah seikat kentang. Wah, ini sangat lezat. Aku tidak bisa berhenti. Apa yang kita punya di sini? Oh, jadi ini kentang biasa dengan saus tomat. Tapi rasanya juga enak. Sangat-sangat-sangat enak. Sangat enak. Tapi yang satu ini langsung menarik banyak perhatian. Kentang goreng pelangi. Aku hanya pernah memimpikannya. Gigiku berubah warna. Aku kenyang. Tapi kentang goreng pelangi menang. Wow, Enid, kamu menang lagi. Selamat ya, bagus sekali. Gadis kecil sudah menyelesaikan lukisannya. Ada apa kali ini? Dia ingin burger. Luar biasa. Apakah semuanya siap?
Tentu saja, aku akan membuat burger terbaik dalam hidup Baby. Aku akan memanggang rotinya, menambahkan tomat manis, memastikannya berbentuk cincin. Dan daging cincang, penting untuk membuat roti dengan daging cincang yang bagus. Sekarang, kita bisa mulai merakit. Roti, salad hijau, salad segar. Di atasnya ada potongan daging yang berair, keju, tomat, dan tutupi semuanya dengan roti. Yay, aku sudah siap. Ayolah, Enid, ini roti lapis yang sederhana. Jangan puji aku. Aku juga punya ide. Roti ini terlihat sangat buruk. Aku akan mendapatkan sesuatu yang lezat. Donat akan kutaruh sirup stroberi di atasnya. Dan burgerku semuanya sangat manis. Baby suka segala sesuatu yang asam, manis, dan gurih. Aku akan melakukannya. Permen adalah hal yang paling penting. Jadi, aku menambahkan marshmallow. Enak. Rasanya sangat gurih dan manis. Aku tidak sabar untuk memakar bom gula ini. Taruh di atasnya. Dan siap. Oke, roti hitam aku sudah siap. Sekarang kita akan naruh keju di atasnya. Daging yang merah. Kita butuh lebih banyak keju, lebih banyak darah, maksud aku saus tomat. Jadi, sekarang kita bisa menutupnya. Dan jangan lupa sentuhan akhir, keripik. Tapi bukan untuk aku, untuk burgernya. Keripik ini akan menjadi sentuhan keren untuk monster burgerku. Masalahnya, aku butuh bantuan kamu. Kamu tidak perlu takut padanya. Dia tidak akan makan kamu. Dia bahkan tidak punya mulut. Kamu mengambil jeliku? Terima kasih, tangan. Kamu mendapatkan selai mata untukku. Mata itu juga terlihat bagus untukmu. Oh my. Aku perlu yang lain untuk burgerku. Siap untuk dicicipi. Burgernya terlihat luar biasa. Yang mana harus aku mulai makan duluan? Aku akan mulai dengan yang aneh ini. Lucu. Sangat lezat. Apa selanjutnya? Oh benar, burger ini terlihat seperti yang aku gambar. Ini pasti enak. Mari kita coba. Bawang? Aku tidak suka bawang. Aku tidak mau mencoba yang lain. Oke. Ini adalah burger manis, Enid. Oh, sangat enak. Sangat manis dan sangat luar biasa. Aku tidak bisa memilih. Dan pemenangnya adalah Wednesday. Marmalade di atasnya saja sangat enak. Aku sangat menyukainya. Wednesday, selamat. Apakah itu membuat kamu bahagia? Wow, ayo Wednesday, senyum yang lebar. Perlihatkan gigimu. Tidak baiklah kalau begitu. Kamu punya senyum yang indah. Aku ingin coklat. Bisakah kamu membuatnya? Apakah semuanya siap? Bagus. Semoga lezat dan Baby menyukainya. Siapa yang akan mulai? Nah, sekarang aku akan mencampur kakao dan susu dalam panci. Itu akan menghasilkan kakao yang enak. Mari kita tambahkan beberapa coklat. Minuman coklat. Oke, coklatku hanya bisa disajikan dalam cangkir dengan wajahku di atasnya. Itu lebih baik. Semua orang tahu siapa yang nomor satu. Nenek kamu memang yang terbaik. Tapi aku juga mau coklat yang sama enaknya. Aku menemukan beberapa coklat yang sangat enak. Aku akan menambahkannya ke dalam panci sekarang. Dan tentu saja sedikit gula. Dia bangun sendiri. Sekarang kita perlu susu. Ayolah. Susunya tumpah. Tapi masih ada sisa kakao, tidak masalah. Aku tidak bisa membiarkannya putih seperti itu. Aku harus menambahkan warna biru. Seperti langit dan sangat cantik. Krim kuningnya akan sempurna. Sekarang kita akan membuat beberapa tetesan yang lezat. Jangan lupa taburan warna-warni. Dan tuangkan kakao biru langit. Keren sekali, bukan? Menurut aku ini akan sangat bagus. Baby akan menyukainya lebih banyak permen dan dekorasi. Bagaimana menurut kamu? Keren!
Dan jangan lupa sedotannya. Aku selesai. Tangan, apakah kamu sudah melihat kegilaan warna ini? Aku baru saja bekerja di sebelahnya. Aku rasa kamu sudah bisa membayangkan jenis kakao yang akan aku buat. Aku akan menuangkan kakao berwarna gelap seperti minyak ke dalam gelas favoritku, menambahkan dekorasi, sedikit cacing, sedikit selai, dan selesai. Sekarang semua siap, mari kita coba. Baby, apakah kamu siap? Oh iya, aku selalu siap. Semuanya terlihat begitu lezat. Coklatnya berwarna-warni. Ini pasti buatannya Annie. Sangat enak. Dan ini adalah kesukaan nenek. Kakao buatan nenek selalu enak. Ini seperti yang aku coba seperti biasanya. Oh, ini hari Wednesday lagi. Tengkorak favoritnya dia. Ayo kita cicipi. Selai dan coklatnya enak. Oke. Tapi aku harus milih salah satu. Dan aku pilih yang ini. Wow, kamu ingin donat berwarna merah muda? Itu sangat mudah. Orang-orang kita akan melakukan dalam hitungan detik. Aku janji. Brian, kamu harus membuat donat, bukan makan Nutella. Oke, ayo kita mulai sebelum Kate kecil menangis lagi. Jadi, apa yang harus dilakukan, Kate? Oh, sebuah donat. Itu sangat mudah. Aku akan membuat donat Oreo. Yang perlu kulakukan adalah menghancurkan biskuit hingga halus. Mari kita hancurkan semua menjadi remah-remah. Benda ini akan sulit dimudahkan. Hah, ini sangat-sangat sulit. Sepertinya sudah selesai. Sedikit lagi. Oke. Hah? Siapa dia? Paman Bildir, apa itu milikmu? Hey. Oh, halo. Sekarang tuangkan semuanya ke dalam mangkuk dan tuangkan Nutella ke dalamnya. Sekarang aku akan membutuhkan alat keren lainnya. Jari saya. Aduk semuanya. Bagus. Ini enak sekali. Nenek, apa kamu mau mencoba? Baiklah. Aku belum menjelati juga. Oke, kita akan menuangkan semuanya ke dalam pembuat donat. Aku pikir itu akan menjadi luar biasa lezat. Ya, ini sedikit kotor, jadi bukan masalah besar. Bersihkan semuanya. Ayo, sementara itu aku akan membuat donatku. Ovenku sudah panas, jadi ayo kita masukkan semua donat. Koki, apa yang kau punya? Aku telah membuat donat yang enak dan lezat. Lihatlah, mereka lezat dan lembut. Tapi bukan itu saja, aku akan menghiasnya dengan marshmallow berwarna emas. Ini akan menjadi sangat lezat. Ini sudah terlihat lebih menggugah selera. Tapi bukan itu saja, aku akan menutup sandwich dengan donat berlapis coklat dan menaburkan dengan emas. Bagaimana menurutmu? Apa yang kau punya? Oh, aku juga sudah menyiapkan donat. Sekarang aku akan menunjukkan keahlianku. Kamu tidak perlu menambahkan apapun ke dalamnya. Hanya gula halus dan hanya itu. Brian, bau apa itu? Apa? Oh, betul. Donatku benar-benar gosong. Dan itu juga banyak Oreo. Ayolah, kita tambahkan sedikit marshmallow cair dan ya! Kita akan menuangkan sirup stroberi. Dan juga terakhirnya, Smeltzer. Itu adalah favoritku. Dia juga sungguh menyukainya. Kate, ada donat yang menunggumu. Oh, mana yang aku harus kupilih? Oh iya, aku mau yang ini. Kita coba. Apa ini di mulutku? Banyak sekali emas, aku tidak suka. Apalagi yang kau punya. Oh, donat yang lucu. Aku sangat menyukainya. Apa yang ada di sini? Wow, donat ini terlihat sangat lezat. Dan ini juga manisan favoritku. Ini benar-benar enak. Bagus. Seperti apa rasanya? Wow, sangat enak. Aku akan berikan kemenangan untuk kakakku. Yeay, aku berhasil. Aku membuat donat yang paling enak. Dan aku mau waffle. Cucu perempuanku ingin waffle yang lezat. Dan ini sangat mudah. Mari kita mulai dengan adonan. Aku perlu menambahkan tepung dan juga telur. Sekarang sedikit mentega. Kita taruh di dalam mangkok. Ada yang salah tempat. Oh, terima kasih, Koki. Sekarang sedikit gula dan juga susu. Susu itu sangat enak dan juga nikmat. Sekarang kita aduk semuanya. Ayolah, Nenek.
menjatuhkan semuanya. Ah, maafkan aku. Sekarang aku harus memerlukan Skittles dan memakan waffle Skittles. Pasti akan menjadi luar biasa. Nice. Apa yang harus aku lakukan? Aku sama sekali tidak tahu cara membuat waffle. Oh, aku punya ide. Aku punya mie di dalam tasku. Aku tidak butuh ini. Oh, kita harus lanjutkan selanjutnya. Oh, ini dia. Mie yang bagus. Kita akan membuat waffle darinya. Kau hanya perlu memasukkannya dan sudah selesai. Sedikit saus tomat. Oh, bagus bukan? Dan aku juga menyiapkan waffleku. Menarik keluar dan menumpuknya. Bagus, mendapatkan sedikit sirup maple. Wow, ini kelihatannya lezat. Dan aku butuh sirup strawberry. Tuangkan sedikit dalam gelas berbentuk hati. Dan ini waffleku dibuat dari Skittles. Masukkan ke dalam dan kita selesai. Kate, kamu bisa mencobanya. Wow, ada begitu banyak makanan lezat di sini. Dan ini terlihat luar biasa. Aku akan mencoba. Wow, ini lezat. Oh, apa yang ada di sini? Oh, ini sirup strawberry kesukaanku. Keren. Apa yang kita punya di sini lagi? Wow, waffle ini pasti buatan nenek. Ini bukan pertama kalinya aku memakannya. Dan ini enak. Aku sudah makan terlalu banyak waffle. Tapi aku masih punya waffle milik kakakku. Aku harus mencobanya. Wow. Ini tidak manis. Ini mie. Luar biasa. Bagaimana dengan saus tomat? Ternyata lezat. Tapi aku benar-benar kenyang. Aku merasa mual. Tapi chef pemenangnya. Iya dia. Oh wow, aku tahu aku akan menang. Waffleku adalah yang terbaik. Sekarang aku mau permen kola cair. Aku menantikan hidangan kalian yang luar biasa. Ini sangat mudah. Ayo buat sesuatu yang mengagumkan. Aku butuh botol kola kosong. Wow, itu sulit. Maaf, sekarang kita harus mengisi botolnya dengan sirup jagung. Seperti ini. Kita butuh banyak sekali. Baiklah, sekarang tambahkan beberapa permen. Mengerti bukan, Nenek? Oh, tidak. Dia benar-benar terselip. Aduh. Oh, ini pasti ada yang salah. Aku hanya terbentur sedikit. Tapi aku bisa mencampur semuanya. Sekarang kita harus membekukan semuanya. Jangan khawatir, aku akan membekukannya sampai padat hingga menjadi lezat. Nenek, bagaimana menurutmu? Kamu suka? Permenmu tidak buruk, tapi lebih baik membuatnya dengan madu daripada kola. Itu akan jauh lebih sehat. Koki, apa yang kau buat? Oh, aku memiliki satu ide jenius yang datang. Resep ini pasti menyenangkan. Kamu hanya perlu menuangkan kola ke dalam panci dan tambahkan dengan jelly beans Coca-Cola. Dan permenku juga sudah siap. Oh, dingin sekali. Aduh, yes. Sangat dingin. Dan aku butuh semangkuk es. Aku perlu menuangkan nitrogen cair di sini. Ini pasti akan meningkatkan efek es. Dan aku bisa membuka permenku lebih cepat dari lainnya. Baik, sekarang kita tuangkan isi panci ke dalam botol. Dan kita bisa menuangkan semuanya ke dalam mangkuk es. Lihat apa yang terjadi. Botolnya langsung membeku. Sempurna. Nenek, jangan sentuh itu. Kamu ingin mengubah tanganmu menjadi es? Sekarang kita bisa melayaninya. Wow, semua terlihat lebih baik dan yang aku bayangkan. Aku akan mencoba permen ini. Dan di dalam botol boneka beruang. Keren. Ayo kita coba. Wow, itu adalah madu. Iya benar. Seperti biasa di sini. Oh, ini dingin sekali. Dingin. Kita harus melakukan sesuatu. Oh, itu lebih baik. Oke, bagaimana cara mengeluarkan permen di sini? Ayo, keluar. Oh, ini berhasil. Ini enak. Apa yang kakakku buat? Ini terlihat keren. Ini keren sekali. Ayo kita coba. Wow, aku suka sekali permen ini. Kakak pemenangnya. Yeay, aku tahu aku adalah yang terbaik. Baiklah. Aku sudah memutuskan aku ingin telur sekarang. Buatlah sesuatu yang benar-benar enak. Chef, kau harus benar-benar melakukannya. Ini adalah sepotong kue untuk nenek. Tapi Brian memikirkan sesuatu. Ayo kita mulai. Sekarang kita butuh minyak. Hei, ayo tumpah. Oh, tidak. Maafkan aku, nenek. Itu sakit. Oke, sekarang kita pecahkan beberapa telur. Oh, maafkan aku, nenek. Aku hanya terbawa suasana. Wow, ini tidak buruk. Kita harus membuat sesuatu yang bisa dimakan atau telur orak-arik buatan Brian akan membuat kita masuk rumah sakit. Ini, lihatlah bagaimana melakukannya. Bagaimana kamu melakukannya semua gosong?
Sekarang kita akan memperbaikinya. Aku memesan telur orak-arik yang dibuat dengan marshmallow cair. Dan bersih. Apakah itu terlihat seperti milikmu? Aku rasa begitu. Apa yang aku lakukan? Oh, ini benar sekali. Aku menambahkan beberapa sayuran segar dan rempah. Telur arak-arik kamu terlihat terlalu primitif. Sekarang aku akan menunjukkan cara membuat telur di restoran. Bentuknya tidak akan klasik, tapi berbentuk seperti... Hei, di mana cetakannya? Brian, itu punyaku. Baiklah, tuangkan bahan hitam dan goreng. Sekarang kita buat mata dan apinya. Bagus, naga ini sangat lucu dan Kate pasti akan menyukainya. Aku juga akan meletakkan tempat naganya di sini. Jangan bilang apa-apa, aku tahu aku melakukan dengan sempurna. Mari kita lihat apa yang Kate katakan. Wow, ada begitu banyak makanan lezat di sini. Aku akan mencoba naga yang ini. Wow, enak sekali. Dan juga nikmat. Apa yang kalian punya di sini? Wow, tomat. Aku suka itu. Enak. Bagaimana dengan telurnya? Ya, ini biasa saja. Baiklah. Apa yang ada di sini? Wow. Apakah itu buah persik? Apa yang kita miliki untuk hal ini? Yogurt. Luar biasa, aku sangat menyukai telur manis itu. Aku berikan kemenangan untuk kakakku. Enak sekali. Aku hanya ingin menjilat semuanya sampai habis. Selamat, kakak. Wow, aku menang lagi. Itulah keberuntunganku.